Sementara seekor buaya muncul di sungai dekat permukiman warga di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agar tidak mengganggu, warga berinisiatif memberi makan buaya dengan ayam sebanyak 2 kilo sehari. Nah, teman-teman, dia mulai ke sini ya. Dia menuju kemari, teman-teman. Seekor buaya muara menampakkan diri di tepi Sungai Rangkul, Jembatan 12 Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Buaya kerap muncul di waktu pagi, siang, dan sore hari. Tak jarang kemunculannya menjadi tontonan warga. Khawatir mengganggu penduduk sekitar, warga berinisiatif memberikan makan buaya dengan daging ayam. Menurut warga, sehari tak kurang dari 2 kg ayam diberikan kepada reptil ganas ini. Istilahnya nggak layak dijual ya, kayak pahanya misal sayapnya yang merah-merah itu kita sortir dulu. Jadi ayam-ayam itu saya kasih buaya daripada, saya pikir daripada buaya ini kelaparan sehingga mungkin buaya ini nanti ganggu sama orang, lebih baik saya kasih makan. Warga juga dihimbau untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan berhati-hati saat beraktivitas di sekitar lokasi ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.